Ya kita jumpa lah. Dr. Mama Asli misalnya Abidin untuk memberikan ucapan ataupun nasihat kepada anda semua berkenaan dengan menyemai ini berbahan ginda. Kita silakan Ustaz. Perlu pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Al-Fadil Akh Ustaz Mazli dan sahabat-sahabat sekalian, saya tadi dari perjalanan daripada Berlin ke sini naik kereta api seorang. Ustaz Mazli dia balik datang dengan saya, dia dengan bersama saya ikut Ustaz Mazli ke Osnabrück. Dia balik dulu untuk mengajar dan kemudian saya naik seorang daripada Berlin ke sini, lama juga. Saya rasa macam saya dengan Ustaz Mazli beza umur tak banyak. Saya di sini ada 2 tahun dan 2 tahun sekarang. Tapi dia kelihatan begitu muda. Segar. Pak kali kerana saya pergi jadi mufti, saya rasa saya tua. Dua tahun. Dulu saya dengan student, saya tengok Ustaz Mazli universiti, tapi sekarang 2 tahun pun hilang. Jumpa dengan orang-orang yang sentiasa lebih tua daripada kita, daripada Perdana Menteri, daripada Tun Mahathir, daripada Raja-Raja dan bagai-bagai. Hari ini saya rasa inilah realiti yang sebenar. Saya masih muda. Ustaz Mazli telah menyampaikan suatu perkara yang sudah memadai, tetapi kita di atas, saya dah datang cakap juga lah kan. Sentiasa ilmu dalam apa bidang menjadikan kita akan lebih berkesedaran. Kita akan dapat melihat Islam dan melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla di sudut yang kita tahu. Di dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan tenteranya, dan ikhwah semua tahu. Dan kata hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhal naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sehinggalah apabila Sulaiman dan tenteranya itu sampai ke satu lembah semut. Lembah semut kita tak tahu, barangkali macam yang National Geographic tunjuk tu kan, ada kawasan negeri mana tu, entah berapa bilion semut kan. Siapa kalau jatuh situ habis kan. Dia datang kepada satu lembah semut. Tiba-tiba seekor semut betina kata, wahai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu, jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya sedangkan mereka tak perasan, tak tahu, tak sedar. Dulu ahli-ahli tafsir barangkali tidak dapat membuat satu ulasan yang agak tepat mengapa semut betina yang memberi arahan. Namlah ni semut betina. Sebagai yang kata, barangkali dia yang sedar dulu tentera tu datang dan semua bawahnya yang lain tak perasan. Tapi hari ini orang dah belajar, orang tahu dalam komuniti semut yang menjadi ketuanya ialah queen dia. Jadi sebenarnya memang queen lah yang memberi arahan kan. Nabi Sulaiman, Allah Azza wa Jal berikan kelebihan kepadanya untuk dia memahami bahasa binatang. Apa Quran kata? Fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum Sulaiman dan ketawa. Mula senyum, lepas tu ketawa. Min qawliha, disebabkan perkataan semut betina itu. Mohon puan.
kat sini kita nak ambil kan, kita sebagai doktor, sebagai orang pelajar, sebagai orang yang mengetahui ilmu yang tak diketahui oleh orang lain. فَتَبَسَّمَ ضَحِكًا مِنْ قَوْلِهِ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. Apa Nabi Sulaiman kata? Dia tengok, dia tersenyum, dia ketawa. Maka dia ketawa, pijam semua ni. Taklah dia kata, keluar-keluar duduk tepi nanti makanan jatuh, korang pergi ambil, jaga kepentingan diri dekat pilihan raya. Tak ada. Dia fikir keselamatan rakyat negerinya. Dia kata, bahawasanya semua lari masuk sarang, jangan sampai. Sulaiman kagum dengan kebijaksanaan Sultina. Dan dia bersyukur kerana dia mengetahui ilmu yang tak diketahui oleh orang lain. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku agar aku bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Untuk mendapat mempunyai jiwa yang bersyukur, mempunyai jantung yang bersyukur. Saya selalu sebut jantung bersyukur kan. Kita selalu terjemah hati yang bersyukur, tak? Jantung yang bersyukur. Seorang pakar sakit jantung tanya saya, kenapa Islam suruh kata fi qulubihim marad, pada hati mereka ada penyakit? Nabi kata ala an fi jasadikum mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Dalam diri kamu ada seketul daging, apabila baik, baik semua, apabila wasak-wasak semua. Ala wahia qalb, ketahuilah dia adalah, tak salah doktor, jangan terjemah hati, ketahui dia adalah jantung. Qalb dalam bahasa Arab jantung, orang Melayu dia terjemah betul heart attack. Kita terjemah apa? Serangan in my heart. Kita terjemah apa? Dia salah terjemah kita. Tak betul. Dalam jan Inggeris terjemah betul. Dia tak in my heart, sebenarnya dalam jantungku. Fi qulubihim marad, Quran kata di dalam jantung mereka ada penyakit. Dan betul, Nabi kata dalam jasad manusia ada seketul daging, apabila dia elok, elok semua, apabila buruk, iaitu jantung. Mana ada orang boleh demam-demam jantung? Demam hati itu siapa buat itu? Boleh dalam saya ada demam jantung saya sebelah untuk siapa yang ya, sabu, jantung-jantung kan semua ada. Ini terjemahan yang mesti dibetulkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Persatuan Doktor akan membuat bantahan di atas ayat. Salah guna akan menyebabkan hilangnya makna Al-Quran. Al-Quran itu fi qulubihim marad, pada jantung-jantung mereka ada penyakit. In their heart, dalam jantung-jantung mereka, bukan dalam hati mereka. Okey, kita perlukan, baliklah jantung ke hati kan, kita perlukan Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, kurniakanlah kepada aku agar aku tahu bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidai, dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Ada beberapa perkara saya nak cakap benda lain, tapi mukadimah untuk tazkirah kita. Pertama, nak jadi bersyukur ni kena minta ke Allah. Syukurlah, kita kena minta, ya Allah, kurniakanlah agar aku tahu bersyukur. Nabi Sulaiman juga dalam surah yang lain, Allah ajar kita juga tunjukkan dalam doa ini, syukur mendahului amalan salih. Dia minta syukur dulu, baru dia minta amalan salih. Sebab tu kalau kita bersyukur, dia tanya amalan salih. Kita bersyukur dapat mengetahui jadi doktor, jadi dia tanya amalan salih. Kalau kita pergi beramal salih tanpa ada hati pun jantung yang bersyukur, kita sombong. Itu yang pergi Mekah
6-7 kali balik kampung, sombong. Ini tempat aku sama duduk ni masjid ni, kata. Oh, sombong. Macam dia sewa tempat. Kan? Jadi doktor, jadi pakar, jadi ahli akademik besar, jadi sarjana, jadi ulama, sombong. Sebab tapi kita tengok di masjid, kan? Di Mekah, di Umrah. Tapi amalan saleh mendahului hati yang ataupun jantung yang bersyukur. Jadi minta wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin, dan ya Allah masukkanlah aku dengan rahmat dari kalangan hamba-hambamu yang saleh.